y para estima usado en la paja. Islam dari umatnya mendahului, menerajui dalam segala bidang. Allah berfirman, kuntum khairu matin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah manusia yang terbaik, khairu ummah, yang dikeluarkan untuk memimpin manusia. Syaratnya mesti memenuhi tiga syarat, yaitu ta'muru bil ma'ruf, menyeru pada ma'ruf, menentang yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ini janji Allah. Kita adalah umat yang terbaik. Tapi di situ realitinya sekarang ini umat Islam tertinggal dalam semua bidang. Bidang peradaban, bidang pertanian, bidang teknologi, hampir semua umat Islam tertinggal ke belakang. Salah Islam, salah penganutnya. Ini yang perlu kita lihat secara serius keadaan ini. Kita lihat, tak ada agama yang meletakkan soal kebajikan paling tinggi, prioriti kepada pemerintah dan kepada siapa yang berkuasa. Kalimat diletakkan dalam keadaan yang begitu besar sekali. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menerimakan kafan itu orang miskin. Orang itu mendustakan agama. Bahkan lebih hebat lagi, pada ini mufallih, celakalah orang yang kaya yang tidak mempedulikan hal anak yatim, hal orang miskin. Inilah satu agama yang meletakkan garis panduan begitu tinggi dalam perjalanan hidup seseorang manusia, khasnya mereka yang menganut agama Islam itu. Realitinya, bila kita lihat televisyen, kita tengok mata berita, kita tengok discovery, penduduk dunia ini yang miskin, yang tak makan, kepala lebih besar daripada punggung. Bila kita umur 12 tahun, baru 15 tahun, semuanya ini berlaku kepada orang Islam. Sama ada orang Islam di Darfur, orang Islam di Somalia, orang Islam di Sudan. Artinya kemiskinan, kemalaratan, melalak, tak makan, miskin, semua ada pada orang Islam. Kenapa jadi begini? Sedangkan tak ada agama yang memberi panduan hal social justice begitu tinggi melainkan kepada Islam. Bila kita lihat taraf kesehatan dalam dunia ini, yang paling tinggi penduduk dunia ini taraf kesehatannya adalah Cuba. Ubat yang paling murah, taraf kesehatan yang paling tinggi, purata rakyat sehat yang paling tinggi. Kenapa ia berlaku kepada Cuba, tidak berlaku kepada negara-negara koreksi? Kalau kita lihat pula, negara-negara yang paling rasuah, yang paling rendah berlaku di negara-negara bukan Islam juga. Yang paling rendah rasuah di dunia, Finland, Denmark, Sweden. Sehingga rakyat Finland, apabila kerajaan menghantar tafsiran cukai kepada individu, katalah dia kena bayar cukai RM500, dia mengancam semula kepada kerajaan, tak betul. Saya sepatutnya kena bayar cukai RM800. Kenapa RM500? Tafsiran yang tak betul. Artinya dia rela membayar cukai sesuatu rupa kerana hal dari sekalian dia melihat pemerintahnya
menjalankan tugas tanpa rasuah dan tidak rasuah. Semua ketamadunan ini, perjalanan hidup ini pernah dialami oleh orang Islam, pernah dijalani dilaksanakan oleh orang Islam, tetapi sekarang ini kita hanya baca dalam bentuk sejarah, dalam bentuk pengalaman lama yang berlaku. Apa yang dihormati sekalian, zaman ini disebut zaman kebangkitan semula umat Islam. Kita mesti berusaha merealisasikan keadaan ini. Kita mahu Islam dan umat yang muncul kembali memimpin umat, bukan menjadi faktor. Segala bentuk perjuangan untuk memperjuangkan keadilan kita mahu pasar Islam mendahului. Sama ada menentang ketidakadilan dalam hal ASC, sama ada menentang ketidakadilan dalam apa-apa yang mengungkung pergerakan kemanusiaan, semuanya itu kita mesti mendahului. Kadang-kadang kita bertanya, kita bekerja, semua aktiviti kita dikira pahala, dapat pahala, balasan surga, takutkan neraka. Tetapi mereka yang tidak meletakkan Islam sebagai dasar, tidak memperdulikan pahala, kenapa kadang-kadang mereka itu lebih bahagia dari kita, lebih kaya dari kita, lebih kuat dari kita? Apa motivasi mereka? Khasnya kalau kita lihat golongan aliran kiri, mereka memperjuangkan keadilan, justice. Kalau rumah, setia diuntungkan mereka berada di hadapan. Demonstrasi menentangkan SD, mereka ada di hadapan. Membela orang miskin SD, mereka ada di hadapan. Sedangkan mereka tidak menentangkan matlamat yang mereka surga atau neraka, tidak menjadikan pahala sebagai apa. Tapi kenapa orang-orang ini mendahului kita? Bila mereka berkuasa, mereka boleh hidup bersederhana. Mereka meminta rasuah dan penyelidikan. Inilah cabaran kepada kita sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Islam dan seluruh Islam mesti mengatasi mereka. Kalau kita hanyalah mengisahkan semata-mata, lama tahu orang akan meninggalkan kita. Ada titik kesimbangan yang kita lihat bertakdir ini. Kita melawan dan kita bersaing. Kita melawan yang amnon dan barisan nasional dan itu muncul mereka yang baru. Kita bersaing dengan rakan-rakan kita, termasuklah DAP, keadilan dan badan-badan NGO yang lain. Satu tren baru yang perlu kita lihat secara kritis, kecenderungan anak-anak muda pergi kepada DAP, pergi kepada aliran lain. Kenapa jadi begitu? Persoalan ini perlu kita lihat, supaya kita menjadikan ilmu sebagai satu challenge untuk kita menguasai dan memimpin umat sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Kita amat bersyukur bila ada anak-anak orang Pak, anak-anak pimpinan Pak, tidak meneruskan perjuangan melalui Parti Islam ini. Mereka memilih wadah yang lain. Bila mereka melihat keadaan-keadaan yang didermakan, yang dipamerkan oleh parti dan kumpulan itu, ia menjadi jalan kepada kita supaya kita meningkatkan lagi usaha kita, betul-betul kita menjadi pemimpin umat ataupun dalam pangkatan rakyat yang disebut Pak Ganti Anu, bukan Ganti Perangai Anu, Ganti Menepalai Pangkatan Rakyat ini. Sidang pertama yang saya hormati sekalian.